Halo Sobat Pulangkers, selamat datang kembali di channel ANC Explorer. Kali ini kita akan berkunjung ke wisata alam Grojogan Idris yang ada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Dalam perjalanan ke sana, Sobat akan melewati jalur seperti ini karena daerah Licin memang terkenal dengan jalannya yang meliuk-liuk alias berkelok-kelok. Untuk sampai ke Grojogan Idris, kita harus jalan kaki melewati areal persawahan. Pemandangannya cukup bagus, sayang cuacanya sedikit mendung. Yo nggak jadi bagus wes lor. Untuk lokasinya juga sudah tersedia di Google Maps, jadi mudah untuk ditemukan. Berjalan di atas pematang sawah menambah keseruan petualangan kita kali ini ya. Tak butuh waktu lama, kita sudah sampai di tepian jurang. Dari sini kita akan turun agar sampai ke air terjun atau Grojogan. Areal jurangnya didominasi oleh pepohonan rindang. Nggak kerasa sudah sampai. Ya sobat, itu dia Grojogan Idris. Dari warnanya kelihatan segar ya sobat, kehijauan-kehijauan gimana gitu. Alhamdulillah rasa lelah terbayar sudah dengan keindahan wisata alam yang satu ini. Mataharinya nongol dikit, alhamdulillah yang penting tidak hujan. Wisata alam yang satu ini lumayan dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, sobat dapat berkunjung ke sini secara gratis. Asik kan? Bondo bensin karo tenaga ae lur. Lak pengen bekel ya bekel. Soale ndek kene ora ana uang dodolan. Berkunjung ke sini kurang lengkap rasanya kalau tidak mandi. Jadi untuk mengurangi rasa lelah, saya tak mandi dulu yo. Adus lur. Ternyata kolamnya cukup dalam. Jadi hati-hati yang ke sini bersama adik-adik kecil. Ya udah sobat, selamat menikmati yo. Ngomong-ngomong. Mancing mania, mantap. Ya udah sobat, sekian dulu petualangan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.